Halo teman-teman semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Mio, hari ini kita Imlek, Mio. Iya kak, kita Imlek kak. Lihat, rumah kita sudah banyak merah-merah nih. Dan sekarang, waktunya kita meminta ampau. Yeay, ayo minta ampau. Wah, rumah kita udah dihias nih. Jadi rumah Imlek. Iya kak, bagus sekali kan kak. Coba aku mau lihat dari luar. Wah, semalam kakak belum lihat ya. Belum nih, belum. Semalam aku cepat sekali tidurnya. Wah, ada lampu-lampion juga. Pasti bagus sekali kan kalau malam-malam ya. Iya kak, dan semalam juga ada kembang api loh kak. Oh, kembang api. Wah, sayang sekali aku gak lihat. Lihat itu Mio. Angpau. Hah? Ada angpau. Angpaunya besar sekali. Angpau itu pasti untuk aku kan. Kak Sakura mana Kak Sakura? Kak Sakura. Wah, kalian sudah bangun ya? Udah nih, lihat. Kami sudah ready dan kami juga sudah pakai merah-merah. Gimana? Bagus kan, Kak? Bagus. Ayo duduk. Kakak, aku mau ampau, Kak. Ampau? Sebelum ampau, kamu harus ucapkan dulu. Oh iya, kita harus ucapkan dulu, Mio, sama-sama. Kak Sakura, selamat tahun baru. Kongsi-kongsi. Kongsi-kongsi, Kak. Kongsi-kongsi juga. Nah, sekarang kalian boleh pilih ampau kalian. Pilih ampau? Iya, ini dia. Kakak sudah taruh ampau-ampaunya di pohon ampau ini. Jadi, kalian tinggal pilih. Nanti, kalian bisa dapat dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Tergantung keberuntungan kalian. Oh, jadinya harus pilih ya. Berarti bisa dapat sedikit ataupun dapat banyak ya, Kak? Iya, benar. Ini rumah kakak Uta kan? Kok rumah kakak Uta beda ya? Ada mela-mela, lampu-lampu, jelin tak calah rumah kan? Itu apa? Becal kali. Kakak Uta. Wah, Celine, kamu sudah datang, Celine. Iya, ini rumah kakak Uta kan? Iya, Celine, benar. Ini rumahku. Sudah dihias Imlek. Gimana, Celine? Bagus kan? Bagus. Bagus sekali. Kakak Cakula, kongci-kongci ya. Kakak Mio, kakak Uta juga kongci-kongci. Duduk, Celine, duduk. Iya. Nah, karena semuanya sudah datang, ayo ke sini. Kita pilih ampau nih. Wah, ampaunya banyak sekali. Ini pohon ampau. Wah, pilih yang mana ya? Kakak, Mio juga mau pilih. Pilih aja duluan, Mio. Aku takut nih dapat yang sedikit. Soalnya aku mau beli mainan nih. Jelin juga. Jelin mau pilih. Jelin, ayo pilih Jelin. Kamu mau yang mana, Jelin? Jelin mau yang mana ya? Sini banyak kali. Jelin mau yang tinggi-tinggi, yang di atas. Kak Sakura, aku sudah pilih nih, sudah pilih. Aku mau yang ini. Ampau yang paling besar ini, Kak Sakura, yang depan rumah. Yang ini ada uangnya kan, Kak Sakura? Halo semuanya. Aku datang. Kak Cat Bullet? Ada suaranya si Celine. Wah, Celine, kamu di dalam pohon ampau. Kamu sudah pilih belum? Belum. Semuanya, kenapa berdiri? Kalian sudah makan belum? Wah, Cat Butler, silakan dimakan. Di situ ada jeruk juga. Oh iya, aku mau. Aku suka jeruk pada waktu Imlek. Soalnya manis-manis dan warnanya orange sekali. Nyam. Enak. Cat Butler, Kak Sakura gak mau kasih aku ampau yang paling besar itu yang di depan. Kamu mau yang paling besar yang di depan itu ya? Iya. Kasih aku dong, please. Boleh-boleh aja. Tapi... Tapi apa? Kamu harus mengumpulkan semua kendaraan yang berwarna merah di kota ini. Oh, mengumpulkan? Aku mau. Ayo Mio, kita kumpulkan semua kendaraan yang berwarna merah. Celine, kamu mau ikut Celine? Celine ikut? Celine juga mau yang becal? Ayo semuanya. Mio, kita bagi dua ya Mio. Mio, iya kak tunggu. Kemana Mio? Lihat ini, mobil Kak Sakura sudah berwarna merah. Jadi mobilnya kita letakkan aja di sini, kita nggak usah pindahin lagi. Jadi timnya kita bagi dua. Abis itu nanti ampaunya kita bagi-bagi. Kita ambil mobilnya Kak Taiga dulu nih. Ayo Mio. Iya kak. Mio, kenapa kamu lama sekali? Kita mau bagi dua tim nih Mio. Oke, Mio sama siapa? Sama aku aja. Hah? Sama Atam? Baiklah kalau gitu. Kakak, kita hitung ya. Kakak berapa mobil dan Mio berapa mobil. Oke, Mio. Siapa yang lebih banyak mobilnya dia yang menang ya. Ayo Atam. Ini mobil pertama kita. Iya Mio, ini yang pertama. Wah, mobilnya sudah berwarna merah nih. Jadinya tinggal kita letakkan di depan rumah kita kan. Iya, ayo cepat kita letakkan. Kak Yuta sudah berapa ya? Yuta belum ada. Kakak, Mio sudah kumpulkan satu kak. Wah Mio, kamu semangat sekali Mio. Iya dong, Mio letakkan di sebelah sini aja deh. Wah, tim kita gak boleh kalah nih Celine. Iya,
Kak Uta, ini dia mobil pertama kita. Kakak, kakak sudah yang pertama. Iya Mio, ini mobil pertamaku. Kamu juga sudah satu, jadi kita sama-sama satu nih. Aku letakkan di belakang tempat parkir Mio ini aja deh. Kakak, ayo kita kumpulkan lagi. Wah, kalian sudah mulai ya. Oke, Bulur. Iya, Kek Bulur. Kamu kan bilang boleh dapat amplop besar itu kan? Iya. Ayo kumpulkan semuanya. Soalnya mobilnya masih banyak lagi nih. Kek Bulur, kamu bantu hitung ya. Aku berapa mobil dan Mio juga berapa mobil. Motor-motor termasuk kan, Kak? Iya, motor-motor juga termasuk. Ayo, Celine. Ayo, Mio. Kita ambil lagi. Iya. Ayo, Atam. Ayo, kita ke sekolah nih. Kita mau ambil mobil kepala sekolah. Nah, itu dia Pak Kepala Sekolah. Wah, Pak Kepala Sekolah hari ini pakai pakaian merah ya? Iya nih, hari ini kan Imlek. Tapi kenapa Pak Kepala Sekolah juga masih masuk sekolah? Soalnya sudah terbiasa, aku mau olahraga pagi dulu nih. Pak Kepala Sekolah, pinjam mobilnya ya. Oh, untuk apa nih? Untuk apa? Aku mau kumpulkan semua mobil yang berwarna merah. Oh, kenapa? Ada apa? Kalau kalian mau ampau nanti-nanti. Tapi jangan ambil mobilku. Pinjam deh, pinjam sebentar. Oh, jangan-jangan, nanti aku mau keluar gimana? Nanti Mio kembalikan lagi kok, tenang aja. Cuma diletakkan di depan rumah Mio kok. Oke deh. Nah, kita sudah sampai rumah nih. Kita sudah dua mobil. Kate Buller, Kak Yuta sudah berapa? Yuta baru satu. Wah, Kak Yuta baru satu. Kita harus menang. Ayo, kita ambil lagi. Atam, itu mobil Yakuza. Mobil Yakuza hari ini warna merah, bukan warna hitam. Ayo, kita ambil. Iya, ayo kita ambil. Wah, Yakuzanya lagi lihat ke arah sana. Ayo, cepat buruan. Wah, mobil Yakuza kalau warna merah bagus sekali ya. Iya, aku suka mobil Yakuza. Woi, kalian mau bawa kemana tuh, Pinjam dulu. Wah, Mio sudah datang lagi tuh. Iya, kami sudah bawa mobil lagi. Kita parkirkan di sini aja. Wah, Mio, kamu sudah tiga. Kamu cepat sekali. Emangnya Kak Yuta belum datang ya? Belum. Dia lambat sekali. Sepertinya dia yang kalah deh. Wah, Kak Yuta belum balik nih. Ayo lagi. Atam, ayo kita cari lagi. Iya, Mio. Nah, sekarang kita bawa mobil yang besar ini. Mobil pemadam kebakaran. Keren sekali kan? Wah, kalau mobil pemadam kebakaran, hitungnya satu mobil atau dua mobil ya? Tetap satu mobil. Ya juga sih, tapi ini kan besar. Wah, keren. Lihat, kita sudah hidupkan lampunya juga nih. Selama ini kalau kita kumpulkan mobil warna-warna, mobil pemadam kebakaran gak ikutan. Karena mobilnya warna merah. Dan kali ini, mobil pemadam kebakaran ikut. Nyung, aku datang. Wah, Yuta bawa mobil pemadam kebakaran. Iya, besar sekali kan, keren kan? Wah, Yuta, kamu sudah dua mobil. Iya, aku sudah dua. Hah? Kenapa banyak sekali mobilnya? Itu Mio yang bawa. Wah, Mio sudah banyak nih. Wah, itu Mio sama Atom. Mio, Atom. Wah, kakak. Mio, aku mau bawa helikopter ini. Mio juga mau bawa helikopter, kak. Aku duluan deh, Mio. Kamu kenapa sudah banyak sekali, cepat sekali. Wah, kakak, Mio mau helikopter juga, kak. Kita duluan deh, soalnya kamu sudah banyak. Aku masih dua nih. Wah, Kak Yuta, dia malah bawa helikopter. Kalau naik mobil kan lebih lambat. Kalau helikopter lebih cepat. Masih ada helikopter? Iya, masih ada helikopter satu lagi. Nanti kita ambil yang satu lagi ya. Iya, Mio, iya. Nah, kita terbang nih, kita terbang. Wah, dilihat dari atas semuanya berwarna merah. Bagus sekali ya. Kita mau parkirkan di mana nih? Parkir di atas. Oh, di atas. Di atas atap. Oh, di atas atap. Di atas galaci aja. Di atas garasi. Oh iya, di atas garasi mobil Kak Sakura ini aja. Nah, kita parkirkan di sini. Wah, Yuta, kamu bawa helikopter. Tadi bawa mobil pemadam kebakaran dan sekarang bawa helikopter nih. Keren sekali. Keren sekali kan? Aku bawa yang besar-besar, Kid Bulur. Wah, keren sekali bisa bawa helikopter. Ayo turun, Celin, Atom. Iya, Yuta. Kalian sekarang sudah sama-sama tiga. Oh, sudah sama-sama tiga. Ayo kita bawa lagi nih. Nah sekarang ini kita bawa Lamborghini. Kita bawanya yang keren-keren nih. Ini mobil keempat kita. Jangan sampai kita kalah nih sama Mio. Yeay, terbang. Yuhuu, kami datang. Mobilnya sudah jadi warna merah nih. Kita mau parkirkan di belakang mobil pemadam kebakaran ini aja. Wah, Yuta, kamu sudah empat mobil nih. Yes, kita sudah empat mobil. Kalau si Mio gimana? Mio masih tiga nih. Oh, keren sekali. Mobilnya mobil Lamborghini. Ayo, kita ambil lagi mobil berikutnya. Wah, Kak Yuta sudah tidak kelihatan. Soalnya Kak Yuta terbang nih. Dan kita harus melewati jalan sepanjang ini. Wah, akhirnya kita sampai.
Wah, Kak Yuta parkirkan helikopternya di atas. Miu juga pengen helikopter. Nah, kita sudah turun. Kek Bulur, kami sudah berapa? Sudah 4, Miu. Wah, sudah 4. Kalau Kak Yuta? Yuta juga 4. Wah, kami imbang nih, kami sama. Ayo, ayo, Atam. Kita kumpulkan lagi. Di situ, depan Yuman, ada mobil merah. Ada banyak. Ayo, ayo. Nah, sekarang aku mau kumpulkan mobil yang ada di showroom. Di showroom ada banyak. Kita mau ambil mobil yang ini lagi. Woi, woi, kalian sudah ambil berapa? Mau dibawa kemana? Woi, woi. Celin, pegangan yang kuat ya. Jangan sampai kamu terbang, Celin. Iya, Kak Uta. Kita mau parkirkan di sebelah sini atau sebelah situ ya? Aku jadi bingung nih. Sini aja deh, sini aja. Di depan rumah Kak Sakura. Yuta, kamu sudah 5 mobil. Wah, kita sudah 5 nih. Mio sudah 4. Kita selisih 1. Nah, sekarang Mia mau ambil mobil yang ini. Ini mobil kecil. Wah, mobil yang di depan Yumart ada 3. Kita ambil semuanya ya, Atam. Iya, Mio, kita ambil semuanya. Ini mobil siapa ya? Jangan-jangan ini mobilnya Kak Mami ya? Nah, kami datang. Kita parkirkan di sini, Atam. Sekarang, ayo Atam, kita cari lagi mobil yang di depan Yumart tadi. Tadi ada 3 kan? Iya, Mio, kita ambil semuanya. Semuanya. Aduh, aduh, aku butuh uang nih. Hah? Dia siapa ya? Tadi dia ambil mobil. Dia lagi ngapain tuh di sini? Dan aku dari tadi lihat dari sini, di depan rumah itu juga banyak sekali mobil. Mereka sedang mengumpulkan mobil ya. Ayo Atam. Tunggu aku Mio, tunggu aku. Buruan, jangan sampai kita kalah nih. Kita harus menang. Nah sekarang kita kumpulkan mobil yang ini. Kita harus mendapatkan ampaunya Atam. Iya, ayo kita ambil ampaunya. Ambil ampaunya. Apa kata mereka? Ampau? Aku juga mau ampau nih. Yuhu. Karena Yuma dekat, jadinya kita pasti lebih banyak dari Kak Yuta nih. Yeay. Ayo kita ambil satu lagi. Tadi di Yuma ada satu lagi. Jangan sampai Kak Yuta deh yang ambil satu lagi. Wah, mobilnya tersusun rapi nih. Sekarang kita bisa parkour nih mobilnya. Kita parkour semuanya. Hup. Wah, Mio malah jadi parkour. Iya nih, kita parkour mobil. 1, 2, hup. Atam, ayo Atam. Yuhu, ini mobil merah berikutnya. Oh, hati-hati, ada Kak Kazue. Kita sudah bawa lagi nih mobil dari showroom. Mobil dari showroom kan banyak. Sudah berjejer nih, sudah banyak mobil. Wah, ini pasti kerjaan si Mio. Si Mio sudah berapa mobil ya? Kak Uta, Ita, boleh kalah ya? Iya nih, soalnya ini menyangkut ampau yang besar sekali. Mio sudah berapa nih? Kebulur. Ita, Mio sudah berapa nih? Sepertinya sama deh, 6. Wah, sudah 6, dia sudah 6. Nah sekarang Mio mau bawa helikopter ini. Tadi Kak Yuta yang bawa helikopter. Sekarang giliran Mio. Soalnya Mio juga pengen terbang. Aku juga mau terbang. Iya, ayo kita terbang. Yeay, putar-putar. Baling-balingnya berputar. Seperti baling-baling bambunya Doraemon ya. Tapi baling-baling bambunya Doraemon itu kecil. Ini yang besar. Baling-baling bambu, baling-baling bambu. Wah, asik sekali. Kita terbang, kita terbang. Mio, ayo tembak-tembak, tembak-tembak. Wah, helikopter ini mana bisa tembak? Kalau mau tembak, helikopter yang lain, yang tadi punya Kak Yuta. Ini tidak bisa tembak. Iya, soalnya ini punya rumah sakit. Nah, kita sudah sampai nih. Tapi kita mau parkirkan di mana? Kak Yuta parkir di atas. Mio, ayo turun ke sini Mio, di sebelah sini. Oh, di sini ya? Iya, sepertinya ini muat deh. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kena kami Mio. Iya. Nah, sekarang Mio sudah parkirkan. Wah Mio, kamu hebat juga ya bisa parkirkan helikopter. Iya dong, helikopter ini ada merah-merahnya juga. Iya, jadinya ada 2 helikopter. Wah, Mio sudah berapa mobil ya? Sepertinya totalnya sudah 8 deh sama helikopter. Tadi ada yang kecil juga, dan di Umat kan ada 3. Nah, ini dia tadi yang kecil. Wah, kamu sudah 8 ya? Iya, Kebuler, sudah 8. Wah, itu dia, satu lagi. Itu sudah merah, tapi merahnya belum terang. Ayo kita ganti jadi merah terang. Woi, 31, 31. Iya, Paman, pinjam, Paman. Nanti kita kembalikan. Tapi kita mau tukar warnanya dulu, merah terang. Yeay, sudah kita tukar warnanya merah terang. Kita parkirkan di sini. Wah, sudah berderet semua nih. Mio, cepat sekali dia. Iya, Kak Uta. Ayo, kita tanya Kek Bulur. Kek Bulur, Mio sudah berapa, Kek Bulur? Itu ambulan. Iya, kita bawa aja ambulannya. Soalnya ambulannya ada merah-merahnya. Tunggu aku. Ayo cepat buruan. Mio, tunggu aku. Mau parkir di mana ya? Parkir di sini aja deh.
Nah, di sini. Wah, sudah panjang ya. Kiri kanannya sudah panjang. Yuhu, kita bawa motor kesukaan Kak Yuta. Ayo, Mio. Tembak-tembak, tembak-tembak. Iya, ini bisa tembak-tembak. Tembak-tembak. Tunggu-tunggu. Aduh, Atam, kenapa dipencet? Tembak-tembak, tembak-tembak. Si Atam iseng nih. Aku suka motor tembak-tembak, motor tembak-tembak. Kak Yuta juga. Nah, kita sudah sampai. Kita parkirkan di sini aja ya. Soalnya di sini juga ada parkiran. Iya, Mio. Kak Uta, unggu Celin. Ayo, Celin, kita naik pickup ini. Paman, pinjam, Paman. Waduh, mau dibawa kemana tuh, dibawa kemana? Pinjam dulu, Paman, di depan rumahku. Nanti Paman jemput aja depan rumahku ya. Apa kamu bilang? Nah, pickupnya sudah jadi cantik, sudah jadi merah. Sudah jadi warna imlek nih. Oh, si Mio bawa ambulan. Oh iya, padahal tadi aku mau bawa ambulan. Si Mio malah sudah bawa duluan. Mio, kakak, Mio, kamu sudah berapa, Mio? Sepertinya Mio sudah 10 deh, kak. Apa? Banyak sekali 10. Iya, kak. Tapi motor kan rodanya 2, Mio. Kalau gitu, hitungnya itu setengah. Wah, si Mio cepat sekali. Kakak, pinjam dulu mobilnya, kak. Wah, mau dibawa kemana nih, bawa kemana? Ayo, ayo, kita kabur. Lihat, aku bisa bawa mundur. Kamu bisa nggak, Atom? Aku juga bisa. Wah, tadi malah nabrak. Jadinya malah penyut. Yaudah deh, nggak apa-apa. Kate Buller, aku sudah berapa nih, Kate Buller? Sepertinya sudah 8 deh, Yuta. Oh, 8. Ayo, ayo, kita bawa lagi. Paman, pinjam alpartnya, Paman. Wah, alpartnya keren sekali, besar sekali. Aduh, sakit sekali. Oh, Paman itu malah kabur. Yaudah deh, kita bawa aja mobilnya. Oh, Kak Natsu juga kabur tuh. Dia mengejar Kak Natsu. Oh, Kak Natsunya ada di depan. Wah, Kak Natsunya ada 2 ya. Bukannya tadi dia lari. Ayo, ayo, kita berangkat. Nah, mobil alpartnya sudah jadi warna merah. Mobil ini keren sekali, bisa nampung banyak orang. Woi, kalian, berhenti, kalian berhenti. Oh, ada polisi. Ya ampun, tadi ada polisi. Sepertinya karena kita dari tadi ambil mobil orang. Jadinya ada yang lapor polisi. Gawat nih, gawat. Polisinya kejar kita? Iya nih, untung kita berhasil kabur. Jadinya dia tidak lihat muka kita. Jalan mundur, jalan mundur. Iya, aku sekarang nyetir mundur. Aku sudah profesional sekarang. Nah, sekarang mobilnya sudah jadi warna merah. Kita parkirkan di sini ya. Polisinya sudah nggak ada lagi kan? Sudah hilang, sudah pergi. Wah, bagus. Ayo, kita cari lagi nih. Itu ada bebek? Iya, kita membawa bebek ini, Jelin. Tapi bebeknya warna kuning. Aku ikut. Ayo, kejar kami. Nggak muat, Atom. Iya nih, Jelin. Bebeknya warna kuning. Iya nih, bebeknya kita celup ke cat warna merah ya, Jelin. Celup cat? Iya, biar dia jadi warna merah. Nah, kita sudah ambil nih motornya Pak Ipey. Udah kita ganti juga warnanya jadi warna merah. Kita parkirkan di sini. Motor Pak Ipey. Iya, motor Pak Ipey. Motornya paling lambat, tapi Mio paling suka motor ini. Sekarang kita ambil satu lagi nih, motor Kak Taiga. Wah, motor Kak Taiga sudah warna merah. Brom. Ayo, kita parkirkan lagi. Kenapa dari tadi tidak ada yang ambil ini ya? Padahal ini kan paling dekat. Mio nabrak. Iya nih. Wah, jangan sampai Mio harus ganti deh. Semoga nggak penyut. Nah, kita parkirkan di sini. Mio makin lama makin jago parkir nih. Bebek datang? Iya, bebek sudah datang. Wah, Kak Yuta bawa bebek merah. Iya nih, mau letakkan di mana ya? Atau kita letakkan di teras rumah ini aja, di depan rumah. Karena dia spesial, bebek kesayangannya si Celin. Iya, Celin suka bebek. Nah, sudah selesai nih. Sepertinya sudah semuanya deh. Mio, kamu sudah selesai belum, Mio? Sudah, Kak, sudah selesai. Nah, sekarang kita harus hitung nih. Kita lihat sama Kate Buller dulu, sudah berapa semuanya. Aku sudah lupa, aku sudah berapa nih. Soalnya ambil bebeknya jauh sekali. Jadinya, aku lupa semuanya. Iya, ayo. Kita cari kakak Kate Buller. Kate Buller. Kami sudah menyelesaikan semuanya nih. Wah, kalian berhasil. Kalian sudah mengumpulkan semua yang ada di kota Sakura. Iya, kita berhasil. Yeay, kita berhasil. Wah, lihat itu banyak sekali. Ada 2 helikopter dan juga banyak mobil-mobil. Dan sekarang kami sudah bisa ambil amponya kan, Kate Buller? Iya, bisa. Aku mau coba lihat dari atas. Sepertinya kalau lihat dari atas bagus sekali deh. Dan siapa nih lebih banyak? Mio lebih banyak, Kak. Wah, si Mio menang. Tapi gak apa-apa, Kak. Kita bagi-bagi aja ke ampaunya. Wah, Mio, kamu baik sekali, Mio. Lihat dari sini. Ramai sekali mobilnya. Keren sekali. Di depan rumah Kak Sakura berkumpul semua mobil yang ada di kota Sakura. Keren.
Wah, banyak sekali nih, banyak sekali. Aku coba lihat dari atas, ah. Kalian telah berhasil nih. Aku pengen foto dari sini. Ayo, yuk, sekarang kita ambil ampaunya, Mio. Iya, Kak. Kalau gitu, aku yang ambil ya, Mio. Iya, Kak. Kita bagi-bagi, Kak. Wah, di dalam ampau ini ada uangnya nggak ya? Tulisannya ampau. Kongsi Facai 2023. Wah, ini ampau terbesar yang pernah aku lihat. Coba dicek, di dalamnya ada uangnya nggak ya? Oh iya, jangan-jangan di dalamnya kosong, nggak ada uangnya. Jadinya jong nih. Coba-coba dilihat dulu. Iya, Kak Sakura. Ampau becal, ampau becal. Ayo, Celin, kita lihat di sini, Celin. Kakak periksa, Kak. Iya, aku sedang periksa. Wah, Mio, ada uangnya. Wah, ada uangnya ya, Kak? Iya, banyak. Nah, ini aku ambil uangnya. Masih ada di dalam uangnya. Yeay, kita jajan. Kita bisa pergi ke festival malam ini. Iya, Kak. Kita bisa pergi makan-makan, Kak. Hore, terima kasih. Oh, apa itu apa? Ada ampau raksasa. Katanya ampau itu ada uangnya. Oh, aku butuh uang nih. Tapi... gimana caranya? Mereka lagi ada di sana. Aku akan intai pelan-pelan dan nanti akan aku ambil uangnya. Huh, mobil ini penyok sekali. Yuta, Mio, Atom, Celin, ayo sini. Sebentar lagi akan ada barongsai loh. Barongsainya sudah mau datang. Sepertinya sudah ada suaranya tuh. Oh, apa? Barongsai? Aku mau lihat. Wah, Mio juga mau lihat. Balongsai, ayo kita lihat sama-sama. Di mana, Cat Buller? Di mana? Wah, barongsai. Ada barongsai. Balongsainya lucu. Like.